Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam beraktivitas di pagi hari. Alhamdulillah, di pagi hari ini semoga kita semua yang saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal dan barokah, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini saya menyempatkan waktu ya, sebelum kita beraktivitas, menyempatkan waktu untuk bikin video, meluangkan waktu mungkin sekitar 20 menit atau setengah jam. Alhamdulillah, pagi hari ini puter-puterku lagi pada bunyi semua. Ini puter dewasa, pancingan puter dewasa, puter lokal. Alhamdulillah dia lumayan gacor. Ini ada ketilang juga, albino indukan. Albino masih muda, usia 7 bulanan, jantan. Ini jantan lokal, udah dewasa. Yang ini albino jantan, udah dewasa lah, hampir 1 tahun lewat tuh. Begini kalau punya burung peliharaan ya, pagi hari itu udah rame, udah rame dengan kicau-kicau burung. Oh masya Allah, ini ketilangnya bulunya, ekornya lagi merondolin, tapi alhamdulillah sih lumayan gacor ini ketilang. Dan alhamdulillah ini sempat terbang, ini sempat lepas dari kandang 5 harian, alhamdulillah bisa kembali lagi. Masya Allah, subhanallah, lagi pada memuji bertasbih kepada Allah. Tetap ya sob, mudah-mudahan hari ini kita berikhtiar, dimudahkan segala urusannya ya, apapun usaha kita, yang pasti kita menyongsong, menyambut rezeki yang Allah janjikan, berkahnya rezeki di pagi hari, dengan usaha ikhtiar apa saja. Hilangkan gengsi, hilangkan malu, bekerja giat, insya Allah berkah barokah. Mungkin rada siangan, insya Allah jam 10-an lah, dimandiin semuanya, turunin kandang semua. Alhamdulillah, ini suasananya lumayan cerah. Ramai kalau pagi hari seperti ini. Lumayan banyak. Thank you.
Oke, sob, alhamdulillah. Mungkin sapa menyapa kita di pagi hari ini mungkin cukup sekian saja ya. Yang pasti kita sambut pagi hari ini untuk beraktivitas, berusaha, bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Kewajiban kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Hasil untung atau ruginya, besar atau kecilnya, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti di mana ada usaha, semoga ada kemudahan. Oke, sob, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.